Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menolak bantuan untuk korban banjir yang menggunakan atribut partai politik. Penolakan ini pun mendapat protes dari partai politik yang merasa dihalangi saat akan membantu korban banjir bandang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menolak bantuan logistik yang menggunakan kemasan dengan atribut partai politik, salah satunya dari Partai Demokrat. Penolakan ini berdasarkan aturan pemilu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menghindari eksploitasi korban bencana untuk kepentingan politik, menghindari pelanggaran kampanye hitam, praktek politik uang, dan juga mencegah konflik kepentingan di daerah bencana pada tahun politik seperti saat ini. Penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ada regulasinya. Nah, regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah non-proletasi. Berarti tidak boleh berpolitik. Nah, sehingga tadi itu sebenarnya kita enggak ini, cuma tolonglah tidak menggunakan atribut-atribut politik ya untuk memberikan bantuan atau mungkin sumbangan. Penolakan tersebut pun memicu protes dari Dewan Pengurus Partai Demokrat Cabang Banyuwangi yang hendak memberikan bantuan 150 kardus air minum untuk korban banjir. Mereka merasa dihalangi untuk berbuat baik demi kemanusiaan, padahal keberadaan partai politik harus selalu dekat dan merasakan kesedihan masyarakat. Saya lihat bahwa banyak kebutuhan air bersih, air minum begitu. Makanya saya tawarkan ke posko, untuk saya mau membantu 150 dus di sini, tapi ditolak oleh posko karena ada logo dari Bukalapak. Oke, saya menyadarin. Tapi saya ingin ke masyarakat. Saya berikan ke masyarakat juga direkomendasikan tidak boleh. Itu yang membuat kita agak marah. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi telah mendirikan posko pengendalian bantuan dari instansi dan masyarakat luar. Posko ini untuk mengontrol distribusi bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Imron Fahim, Hernawan Mustika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.